Mau membuat efek blur seperti barusan? Simple banget. Yuk, begini caranya. Oke, balik lagi bersama Power Editor. Thanks yang sudah mengikuti channel ini dan thanks yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Di sini saya ingin membagikan tips bagaimana cara membuat efek blur pada objek tracking ya, dengan simple dan mudah banget. Oke, di sini saya menggunakan CapCut PC. Pertama, kita harus sediakan dulu, yaitu video yang kita ingin berikan objek blur-nya ya. Biasanya kan ini blur-blur itu kayak di apa gitu ya. Nah, misalkan orang ini kan jalan, tapi kita ingin memblur bagian mukanya, mungkin privacy atau apa. Itu caranya mudah banget. Pertama, kita klik clip-nya, kemudian kita pergi ke effect, kemudian kita pergi ke bawah yang mask ya. Kemudian kita cari efek face mosaic. Kalau belum di-download, download dulu dengan internet. Kalau sudah, tinggal langsung masukkan dan kita tarik sampai timeline yang kita inginkan. Di sini timeline-nya 19 detik ya. Oke, kita lihat apakah berfungsi. Nah, simple dan mudah. Blurnya auto tracking dari awal sampai akhir. Nice, segini saja info dari saya. Di sini Power Editor, share, like, and comment jika itu bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe and see you.